melawai. Kemudian nomor urut KPU Jawa Tengah melakukan persiapan untuk menyambut kedua paslon beserta pendukung masing-masing. Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, dan juga pasangan Ahmad Lufi, Taj Yasin Maimun resmi ditetapkan sebagai paslon di Pilgub Jawa Tengah. Pengundian nomor urut akan dilakukan hari ini pukul 7 malam nanti di kantor KPU Jawa Tengah. Sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menyambut kedua paslon dan pendukung masing-masing. KPU Sulawesi Tenggara resmi menetapkan 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara dalam pemilihan kepala daerah 27 November mendatang. Mereka adalah Andi Sumageruka Hugua, Lukman Abu Nawas, Laude Ida, Tina Nur Alam, Laude Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, dan Ruksamin Syafei Kahar. Di lembaga terkait dan alhamdulillah sudah tuntas semua. Sehingga hari ini kami putuskan yaitu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu adalah 4 pasangan calon. Dalam hal ini Andi Sumageruka dan Insinyur Hugua. Kemudian yang kedua Lukman Abu Nawas dan Laude Ida. Ketiga Dr. Anda Haja Tina Nur Alam MM dan Insinyur Laude Muhammad Ihsan Taufik Ridwan ST, dan yang keempat Bapak Dr. Insinyur Haji Ruksamin ST, MSI, IPU ASN Engineering, dan Insinyur Haji LM Safei Kahar, MSI.